بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء وهو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. احييكم بتحيه الاسلام، تحيه مباركه من عند الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسلمين مسلمات، مؤمنين مؤمنات، حاضرين نهجر حاضرات، اهل مجلس العلمي، مسجد رحمه الله كسديد لبحر رحمه الله سكريان. الحمد لله. Terima kasih kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga hidayah yang dapat kita berada di dalam majlis ini, di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk kita sama-sama mendengar dan juga mempelajari, menuntutkan ilmu, menuntutkan ilmu yang marinya daripada Al-Quran dan juga Sunnah Nabi SAW dan juga tajuk yang kita akan buat bincang pada malam ini, buat bincang yang pada malam ini sebenarnya suatu tajuk yang saya telah kecek beberapa tempat dan juga saya rasanya walaupun kita nak kecek ataupun nak bincang dengan acak kali pun adalah benda yang akan dimanfaat kepada masyarakat Islam, khususnya bab yang satu dengan al-khilaf, selisih pendapat yang kita dengar sama-sama mengenai dengan umat Islam. Setiap masa ada juga kadang-kadang beberapa banyak daripada masalah yang sangat paham dengan agama. Masalah yang sangat paham dengan agama, banyak masalah berlakunya pendapat ataupun berlakunya selisih pendapat. Selisih pendapat di kalangan umat Islam yang semuanya adanya akidah yang sama, semaya kepada kiblat yang sama, dan juga nak ibadat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sama juga. Tapi mengapa mereka umat Islam pada hari ini ada selisih pendapat di antara mereka? Sebab apa boleh selisih pendapat? Bagi sama-sama pakar orang kata nak ibadat kepada mana-mana platform. Allah Ta'ala menciptakan kita dan juga sekalian umat Islam untuk beribadat kepada Allah dan juga ibadat sama ada semaya, sama ada puasa, sama ada berhari raya,
Kadang-kadang tak jauh sangat daripada dalil sama ada daripada perkara juga dalil daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tak jauh sangat. Tapi kita nak bincang katanya apa kau mengapa kau hari ini kena ada selisihnya di antara umat Islam dalam mereka nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam mereka nak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakat-bakat nak semayang yang kerana Allah belaka. Tapi waktu orang ini yang baca bismillah dia baca bismillah qara. Ini yang apabila nak tidak letak tangan di dada, ini saya kata yang tidak ada sunnah untuk letak tangan di dada semasa nak tidak. Ini ada pendapat yang saya kata yang sunnah dibaca kunut pada salat subuh. Ini saya kata yang tidak ada sunnah. Semua ini pakatnya oleh belakang untuk nak boleh beribadat kepada Allah SWT dengan cara yang paling sahih sekali, dekat sekalinya dengan amalan yang Allah Ta'ala nak redha. Ataupun dekat sekali dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mengapa kau hari ini protes sama subuh yang pula Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi Allah. Tapi apa kau masih ada yang pendapat yang selisih dengan kau orang Islam. Hadirin dan juga hadirat sedang ahli majlis ilmi yang dikasih sekalian. Pertama kali kita kena boleh katanya al-khilaf. Fikul khilaf ataupun fik mana katanya kaya khilaf mana katanya selisih. Kenapa saya katanya selisih ini boleh dilakukan tak? Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita umat Islam ini kulit warna putih, kulit warna hitam, bahasa lidah yang tak sama, kecek ke bahasa yang tak sama. Ini adalah sunnatullah. Biasa Allah taala jadi kita tak sama. Allah Subhanahu wa taala menciptakan tak sama wa min ayati khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin wa inna fi dhalika laayatin lil alamin. Sesungguhnya daripada tanda yang tunjuk kebesaran Allah taala yaitu Allah taala kuasa menciptakan langit dan juga bumi dan juga Allah taala menciptakan kita orang manusia ketika ada ini ikhtilafu alsinatikum, lidah bahasa tak sama, lidah dan juga bahasa tak sama, kecepat bahasa dalam dunia ini berapa kata bahasa, wa alwanikum dan juga sama juga dengan kulit warna kulit yang tak sama. Maka apabila seperti ini adanya khilaf atau ikhtilaf, beza di antara bahasa, beza di antara kulit dan juga warna dan kulit, maka boleh jadi di segi fikir maka boleh jadi katanya mereka akan ikhtilaf perbezaan itu ada. Perbezaan ada berlaku di kalangan umat manusia. Allah Subhanahu wa taala katanya walau syaa Allah la ja'ala an-nasa ummatan wahidah. Kalau Allah Taala hendak nahui umat manusia sama ada kafir, Islam, munafik, wujud umat yang satu. Allah Taala kuasa ini satu. Dan nak buat semua manusia hari ini yang mana kelompok manusia dari dunia ini terbagi ketiga, tiga kelompok saja. Satu yang mukminun, yang kedua yang kafirun, dan juga yang ketiga yang munafik. Tidak ada selain daripada tiga golongan umat manusia dari dunia ini. Nak beragama dengan agama berapa pun selain daripada agama Islam, Kristian ke, Yahudi ke, musyrikin ke, bahasa berapa-berapa pun. Al-kufru billatul wahidah. Sebenarnya kekufuran kafir mereka itu tu adalah agama yang satu ya. Sebagaimana mereka semua selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka agama di sisi Allah taala mereka itu satu. Kenapa? Agama kufur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Habis itu dalam Quran ada dalam surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun pada aflah Al-Mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Dan juga di dalam Al-Quran adanya surah Al-Kafirun, dunia iwal kafirun. Dan juga di dalam Al-Quran adanya surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun yang mana dalam dunia ini 30 kali saja dalam umat manusia yang ada di
Dan juga mereka yang banyak sekali di antara dunia ini adalah al-kafirun, mereka yang berkufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Taala nampi semua makhluk ataupun umat ataupun umat manusia semua sama dia, we beriman belaka kepada dia, kita wala. Boleh. Nak ibu kufur belaka boleh ke tak? Boleh. Nak jadi munafik belaka boleh. Wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuh. Tetapi Allah Ta'ala sebut sendiri, confirm sendiri katanya wala yazal. Dan juga kaum manusia itu sentiasa mereka selisih mukhtalifin, selisih mereka cara hidup, cara pergi, cara aktifah ibadah dia mereka dalam dunia ini. Allah Ta'ala sengaja dalam waktu ibadah tu. Kalaulah rupa yang Allah Ta'ala mencipta sama hui kepada manusia setiap oleh para kafir yang ada para Islam yang ada para Allah. Kalaulah Allah Ta'ala nabi mereka jadi orang Islam, beriman tak boleh? Boleh. Tapi yang sunnatullah itu adalah kodkin Allah Ta'ala sunnatullah yang nampak ada yang kafir, ada yang Islam beriman, dan juga ada yang berbifak ataupun munafik dan tidak Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada ayat ini kita tangkapnya perselisihan pendapat kandungan nampaknya tak sama. Sama ada bab yang satu dengan ibadah, sama ada yang bab satu dengan pegangnya akidah, itu mesti berlaku di atas dunia. Itu adalah pembina yang Allah Ta'ala jadi kata manusia itu selisih. Kristian selisih kasih dia. Hari ini Kristian hari ini adanya Orthodox, adanya Katolik, adanya Protestan. Orang panggil ke nikah dia itu lebih selisih. Selisih, sebab apa-apa selisih lah. Sama juga di dalam agama Islam ini pun ya, selisih hari ini dengan apa sebab yang mereka selisih. Hakikat sebenarnya tempat yang kita nak ambil ibadah kita yang Allah Ta'ala suruh ibadah pada hari ini, suruh semayang, suruh kosong, suruh buat ibadah segala ibadah haji, umrah, tengok anak boleh ibadah apa semua itu tu. Kaidah di dalam agama Islam ini adalah al-aslu fil ibadati at-tawakkuf atau at-tawqifiyah. Kaidah asal di dalam bab yang sebut dengan ibadah kita yang kena buat kepada Allah Ta'ala pastinya kena tauqifiyah. Tauqifiyah ni maksud apa? Tak boleh kita nak mikir sendiri katanya kita nak semayah pada mana, kita nak puasa pada mana, mikir dengan otak masa-masa kita boleh. Tauqifiyah maksud katanya kita nak buat satu amalan ibadah, kita kena berhenti sebentar. Dan juga mikirnya katanya Allah Ta'ala suruh oleh mereka yang dalam mana suruh melalui khatib ataupun sunnah dia di dalam mana. Tak boleh Allah bagi kita tu nak suruh kita nak semayang maghrib 5 rakaat. Tak boleh kau mikir berhenti. Belum nak mikir katanya nak semayang 5 rakaat kena berhenti. Cuba mikirnya kata dalam Al-Quran Allah Ta'ala suruh main maghrib 5 rakaat. Cara maya dia, cara maya di dalam mana. Kalau tak jumpa di dalam Al-Quran kita akan melalui sunnah contoh Nabi SAW. Kerana ibadat kita tak perlu fikir dengan otak kita. Cuba bayang gambar katanya kali pakat makmum 20 kali dalam masjid, 30 kali dalam masjid. Oh ya katanya ibadat aku yang nak buat, semayai aku, wafu aku. Aku dah fikir dulu otak masing-masing itu, otak setiap oleh masing-masing. Kita akan jumpa jalan ni semayai murid pakat. 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 Waktu berperang lainnya, kau banyak Allah tak, kau banyak sujud, kau banyak kediri banyak. Kau boleh kita dapat pahala banyak dari Allah Ta'ala. Banyaknya juga rakaat yang kita semayang di dalam. Kalau mikir dengan otak, nah, mikirnya dengan otak. Nabi SAW katanya apabila kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Allah Ta'ala jawab kepada kita, Hamidani Abdi, telah puji aku akan hamba aku, Maliki Yawmiddin, Majadani Abdi, telah membesarkan aku oleh hamba aku. Dia kejek dengan Allah Ta'ala semasa kita baca surah Fatihah dan mandi riwayat muslim itu. Kita yang kata, no, kalau ini kita kejek yang dia biasa tiada apa. Cuma kalau kita tahu Allah Ta'ala itu banyak. Sebab kalau tak tahu Allah Ta'ala banyak,
Kita ada perlu yang boleh kaitkan dengan masalah namanya. Boleh tak? Boleh. Tapi ada juga sebenarnya ibadah tak boleh berdiri dengan apa pun. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang katanya kalaulah agama ini dengan fikiran dengan mantap, nescaya satu yang lebih sok itu dan mampu di sebelah bawah yang lebih patut daripada satu sunnah. Tapi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar dari contoh kepada kita nya satu di sini. Itu adalah dasar kita ibadah kita. Kalau kita ditanya kepada mazhab mana-mana, sama ada mazhab Abu Hanifah, mazhab Al-Imam Malik, mazhab Al-Imam Syafi'i, mazhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal, semua mazhab mazhab ini tidak ada mazhab mana yang banyak katanya dompang yang kita ambil dalil tidak lain melebihi daripada Quran yang mulia sekali, yang keduanya daripada sunnah, yang ketiganya lagi daripada ijma'. Sahabat kalau mana analisa sahabat kalau mana ijma mereka sepakat mereka yang tempatnya baru mulai tiga sekali lagi timen ini kebaran. Oleh lagi dari masalah atau dari mana saya kau ini masalah at-tashri'i syariat Islam hukum itu di dalam mana ambil daripada rakyat yang terus kali tak ada rakyat daripada nabi tak ada daripada nabi ambil daripada pemain atau sepakat sahabat kalau mana. Malinya seribu. Semua mazhab pakar ada di dalam. Tidak ada mazhab mana pada hari ini boleh katanya kena buat punah. Bagi mazhab kuda boleh ikut dia punah. Yang ini ikut kera'i walaupun kera'i ada juga ada tak serupa dengan mazhab ku. Suruh bagi mazhab ku. Yang ketiga, yang keempat. Tidak ada walaupun satu mazhab yang sebut begitu kepada bagi ini. Orang yang ikut mazhab. Habis itu, pehemek orang yang paling pehemek sekalinya semasa Nabi dan juga anak buah sahabat Nabi dan juga anak buah kepada anak buah sahabat Nabi Nabi dan juga marilah bapak iman pak mazhan adalah daripada anak buah dan anak buah kepada anak buah kepada anak buah sahabat anak buah kepada anak buah kepada anak buah sahabat ataupun semua orang seperti Abu Hanifah anak buah kepada anak buah sahabat. Kerana Abu Hanifah sendiri inilah katanya dia tidak biasa berjumpa kedok dengan beberapa orang sahabat seperti Anas ke atau siapa. Kerana Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun apa pada tahun 1957 dan juga dia wafatnya lebih kurang 390 atau belum 90. Mana katanya boleh jadi biasa berjumpa. Kalaulah Abu Hanifah dia berjumpa dengan anak sahabat Nabi satu kali, maknanya kami ini ada sahabat Nabi. Maka bila ulama katanya pun dia berjumpa dengan sahabat kerana anak di kota Nabi, mak Nabi mati, salah satu negara yang dia pergi di kepada Baghdad itu negeri Iraq sekali. Abu Hanifah warna dan juga penduduk dari situ. Tapi kalau bukan yang anak mulia sahabat, anak mulia kepada anak mulia sahabat. Nah seperti Al-Imam Malik bin Anas yang wafat pada tahun 94 Hijrah mati pada tahun 179 Hijrah dia adalah anak murid kepada anak murid sahabat. Tak ada jemput dengan sahabat. Tetapi hari ini mereka adalah mazhab yang paling terkenal sekali di atas dunia ini. Dan mazhab yang paling awal beramal pegang untuk nafungu banyak sekali. Sebenarnya tak ada katanya mazhab di dalam Islam hari ini ada mana pak masanya ada. Adanya mazhab Sufyan al-Thawri, adanya mazhab al-Auza'i di negeri Syam, al-Thawri di Kufah. Siapa lagi lagi besar di negeri Mesir? Tapi mereka itu tu anak murid tak saya pakai ilmu mana? Waktu dia tak terkena mana? Tak nak bangun dengan Abu Hanifah anak murid saya pakai ilmu. Imam Malik anu yang saya pakai ilmu Al-Imam Syafi'i saya pakai ilmu anu yang dia sapa kepada masa mereka hari ini kena ilmu Islam. Hari ini di negeri kawasan Melayu kita pada hari ini sama ada Malaysia dan juga kita negeri Thailand, negeri Indonesia itu banyak kita bermasa dengan masa Syafi'i. Bermasa dengan masa Syafi'i. Memang
Syafi'i sungguh kata sungguh itu terbiasa sekali dia. Tapi dakwah itu adalah kalau kayak katanya kita adalah berbasah dengan masyarakat Imam Syafi'i. Kalau dah menyeri Arab Saudi, mazhab dengan mazhab Hanbali atau Ahmad bin Hanbal, mazhab Al-Maliki atau mazhab Malik bin Anas. Ini contohnya di negeri Morocco. Kerana mulai hari itu terbeli ke siapa mananya di kawasan itu. Kalau dalam negeri atau tempat kawasan yang mungkin mazhab dengan mazhab Abu Hanifah Al-Hanafi, iaitu negeri India, negeri Pakistan, dan negeri seperti itu. Ya, semua itu tu kegiatan. Soalnya, hari kita kita nak pergi ke masa jawab kata kata hari. Tetapi kita kena tahu katanya tujuan yang kita belajar akan satu masa mana mana dalam fiqh. Dan juga kita beramal dengan masa itunya tujuan untuk kita nak usaha kepada dalil. Masa ini ajar kepada kita dalam masalah ini. Mazhab ini wajah kepada kita supaya kita boleh tahu katanya dalil dalam amalan ini mazhab ajar pada ini. Kita boleh tahu dalil sama-sama. Kerana setiap mazhab itu mereka tak ambil pendapat daripada pikiran sendiri, kebanyakan mereka ambil daripada perkara yang sunnah. Dan juga kita ada soal yang mana mereka katanya sebab bukan mazhab itu yang jenis. Abu Hanifah sendiri yang katanya subhanallah bagi seorang yang ambil pendapat aku kalau dia tak tahu katanya pendapat aku ini malu daripada mana. La yahilu tahallah. Mana kata dia? Mana katanya kalau dia orang yang nak ikut mana Hanafi dengan semata-mata taklid buta tuli. Buta tuli ni mana katanya? Kena dia nak tu tahu dalil tak tahu dalil tak kira. Baik tak kini kita bunyi Imam Abu Hanifah yang sendiri kata la yahilu tahana li ahadin ay ya'khudha li qawlina ma lam ya'lam min ayna akhadna. Kena tahu maksudnya pendapat Imam Abu Hanifah ni ambilnya daripada dari mana. Kalau kita tak kata pendapat Imam Abu Hanifah ini daripada dari ini, bagaimana kita boleh dipakai? Kerana setiap orang Imam Malik yang katanya innama ana basharun ukhti wa musib. Sesungguhnya aku ini Malik adalah manusia biasa. Ada apa masalah atau pendapat yang keluar, jawapan yang keluar daripada mulut aku itu adalah ukhti kalau. Dan juga ada pendapat yang keluar daripada mulut aku itu usri kena betul dengan dalil. Ada yang salah, ada yang betul Imam Malik. Pendapatku ni ada yang betul, ada yang salah. Dan juga Imam Malik yang katanya setiap perkataan manusia dalam dunia ini dia dah kena kapo, ada perkataan yang dia boleh pakai, dia boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Perkataan saya kena kapo, ada yang boleh pakai, ada yang tak boleh pakai. Mereka satu orang dia saja yang perkataan dia itu boleh pakai berapa. Siapa? Imam Malik tunjuk kepada kubur Nabi SAW. Kerana Imam Malik mengajar cokoh tepi kubur Nabi. Manakala Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, "Idza wajadtum fi kitabi khilaf sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Hei umat Islam mana-mana yang sanggup nak turunnya mazhab. Kalau tak dibuka mana-mana kita aku sama ada kita Al-Risalah, sama ada kita Al-Umm bagi Al-Imam Syafi'i dan jumpa masalah mana-mana pendapat aku mana-mana dalam kitab aku selisih dengan sunnah Nabi, tak betul dengan sunnah Nabi. Faqulu bi sunnati Rasulillah apa ala hukumnya pendapat aku dan juga pegel dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bahasa Syafi'i dan ada bahasa Ibnu Syafi'i yang sok pegel masa aku ni, pegel sungguh-sungguh, pegel kepada Nabi semua pegel sunnah dengan gigi gerah. Ibnu Syafi'i kata ikilah masakunya di kereta. Ambil diri kau yang sama katanya Al-Imam Syafi'i. Semasa dia dari Madinah, semasa dia dari Mesir, semasa dia dari sini-sini, pendapat kita semua. Dalam kita masak Syafi'i, lalu kita baca, kita jumpa katanya ini adalah kaulun jadi, ini adalah
dahulu bagi Imam Syafi'i. Ini adalah pendapat dulu bagi Imam Syafi'i. Mana katanya pendapat Imam Syafi'i itu bukan. Patutkah sangat lama? Tidak sudah. Boleh jadinya apabila pergi kepada satu tempat baru jumpa dalil yang mau. Bukan itu. Habis mesti nak salah orang yang sana kepentingan orang yang sana untuk tua masa ada ini. Tapi tak buka hati yang luar seperti ada yang masyarakat. Imam Syafi'i pegang satu pendapat dalam satu masa. Apabila pergi satu masa jumpa dalil yang kamu tak ada nama yang kata saya aku tak pegang pendapat yang kamu rasa tegak, rasa tegak saya yang tegak. Ya. Tapi mengapa kalau kita ada pegang pendapat satu masyarakat daripada masyarakat, satu pendapat daripada masyarakat Syafi'i. Dan juga ada yang memang dalil ataupun pendapat daripada sunnah yang jelas dah. Kita akan cek terang pegang masyarakat Nabi Syafi'i yang cegah zahirnya sedikit dengan sunnah yang sudah ada daripada Nabi Syafi'i. Itu adalah dari pendapat Pak Awir Muzahir. Maka orang yang berkata dia sebegini kalau ada yang sunnah. Walaupun pendapat aku bagaimana, nak katanya kuat bagaimana, betulnya dengan nafsu kalau mana, tapi karena lama jangkauhnya dengan sunnah yang berkata, ingat, ini. Tetapi apabila mazhab Abu Hanifah yang kata suruh sunnah, Imam Malik yang kata suruh sunnah dan juga kita Allah, kita Allah, Syafi'i mu yang suruh sunnah, Abu Hanifah Ahmad bin Hanbal yang kata suruh sunnah saja. Tapi apa yang berselisih lagi? Ataupun mereka Pak Uwe ini berselisih lagi di antara mereka. Yang paling pelik sekalinya, Syafi'i itu anak murid kepada Imam Malik yang jadi Madinah. Ahmad anak murid kepada Imam Syafi'i. Tapi apa kebanyakan daripada pendapat mereka itu tuh tak sama di antara guru dengan anak murid. Adakah mereka balas? Adakah mereka yang maki di mana sebab kita maki hari ini? Alih Facebook maki tak atau jangan-jangan paling itu kan? Atau sudah? Adakah mereka sengaja nak balas? Al-Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad biasa dua sekali, nanya sekali. Satu kali kata aku ini nak balas, dia pasti kepala dengan Ahmad. Dia pasti nak pendapat Allah. Adakah mereka sengaja? Jawab mereka kata mereka tidak sengaja sekali. Rida Imam Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala disebut satu perkata yang kata al-ikhtilafu fi masail al-ahkam akthar min ayyin dhabit. Perselisihan di dalam masalah Allah yang satu dengan hukum ahkam bagaimana satu dengan bahaya banyak sahabat kau tak nak bila jangan banyak-banyak hari kalau kita tengok kita yang oleh mereka himpun masalah yang ijma'u al-ulama sepakat ulama tak pecah pendapat semua yang kau tak masalah contohnya ada ke tak? Ada tapi banding masalah yang mereka sepakat banding dengan bilangan masalah yang mereka selisih masalah yang mereka selisih itu lebih banyak daripada masalah yang mereka sepakat. Kita ini teh yang kalau lah himpun mana masalah tajuk yang mereka sepakat. Tapi kalau tajuk yang mereka selisih pendapat, otoklah. Hari ini berpuluh-puluh jilid. Contoh kita majmu' bagi Imam Nawawi, kita Qori lagi, Ibnu Qudan dan juga kita kendaknya. Habis itu Ibnu Taimiyah boleh katanya masuk Allah yang ulama khilaf dalam bab fiqh ini, bab amalnya ibadah. Al-Fawwah min ayyam Nawawi banyak sampai kata lagi. ولو كان كلما اختلف مسلمان في شيء من مسائل الأحكام تهاجرا kalaulah mereka setiap kali ada pendapat yang berbeza tak serupa di antara dua Islam contohnya Imam Syafi'i dengan Imam Malik tu dengan Imam Malik selisih pendapat tapi selisih pendapat itu waktu mereka ni balas tahajara mati di mari hijrah di mari tak sedia sekali tak boleh jumpa tak boleh tegur di mari ini ni lam yabqa bain al-muslimin ismatun wala ukhuwah nataya al-ukhuwah wa al-saudara tak akan tinggal ada dengan agama muslim.
yang tak serupa dengan Abu Hanifah, dua orang ini abang curian. Mana katanya kalau lah berlaku setiap guru pendapat tak serupa balik. Hangunik pendapat tak serupa balik. Hangunik pendapat tak serupa balik. Al-Ukhuwah persaudaraan ini dari Islam tak akan ini. Sanjo ayat ayat ini nama mukmin dan ikhwah. Oleh berdiri ini juga adalah saudara. Tapi mereka ini adalah orang di mana? Imam Ahmad tahu kata di Syafi'i pendapat dia adalah sunnah berburu suku kita tahu. Tapi apa sebab yang kita nak kerja pada malam ini? Mereka yang selisih pendapat dalam banyak masalah bukan mereka sengaja, tapi ada sebab. Ada yang sebab yang mereka ada pendapat sama. Oleh mereka yang asbabul khilaf. Sebab khilaf kan? Waktu Syafi'i kesurupan dengan Malik itu dia ada sebab. Waktu Imam Ahmad kesurupan dengan itu dia Syafi'i. Syafi'i yang katanya tebuk yakinnya sama ada isteri atau bukan isteri. Jatuh lah semuanya. Masalahnya malik kata malik adun. Malik yang kata adun. Apa mana pendapat kesurupan? Ada sebab. Tapi juga katanya bukan sebab balik kepada bukan sebab balik. Dan juga nak kelahi kita ini kerana mereka adalah orang yang paling pehek rakyat yang lebih daripada kita. Dan juga mereka tahu kata yang berpecah belah itu adalah daripada syaitan. Berpecah belah itu adalah daripada syaitan. Yang pertama sekali sebab yang mereka selisihnya seperti kita sebut tadi katanya adalah tabiat manusia. Contohnya kita yang ada anak, contohnya dalam keluarga kita ada anak lima orang. Tanya katanya, anak kita lima orang, fanya pekek, pikirnya, sama apa? Tak sama pikirnya mereka. Walaupun anak kita mengaji agama, contohnya di agama, lima orang mengaji agama, mereka ada pendapat mereka tak sama. Wakil, laki, padahal ada fakta sahih ini tak dapat tak kerti hadir Pak Bola sebab dah. Tapi manusia yang biasa yang Allah Ta'ala oh ya bawala ya zalimu yang mustahil ini selisih tak kanya. Dan juga yang kedua yang sebab boleh jadi sebab dari tak sabar kepada mereka mana-mana daripada iman Pak Masakan itu. Sebenarnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala kata sesiapa yang pegang katanya setiap hadis itu kena sabar kepada setiap imam daripada masa mana-mana ini adalah bagian dan juga bagian yang silap salah. Silap salah itu. Bila yang pegang katanya hadis semua kalau daripada Nabi contohnya sejumlah hadis yang keluar daripada mulut Nabi dan juga daripada sejumlah itu contohnya 100,000 hadis sahih. 100,000 hadis itu sampai dan berlaku kepada Al-Imam Abu Hanifah, sampai berlaku kepada Malik, sampai berlaku kepada Syafi'i, sampai berlaku kepada Ahmad. Ini adalah pemahaman yang silap salah. Kerana bukan setiap hadis disapa kepada mereka. Bukan setiap hadis yang sahih disapa kepada mereka. Dan juga bukan dengan mereka sahaja. Sehingga kepada sahabat sendiri pun bukan setiap hadis disapa dan diterima setiap oleh sahabat dan kepada sahabat dan semua orang. Contohnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar adalah paling dengan semua orang. Lihat di bahkan dari soal yang mana tak sampai dan berkata tak masuk dari telinga, tak dengar dua kali daripada Nabi. Ya, boleh lagi. Kerana mereka mungkin dengan Nabi semua. Nabi pergi kepada Najib pun boleh hari dia tak pergi bersama dari telinga kita lagi. Nabi kepada pergi kepada anak, dia mungkin pergi bersama dengan Nabi. Kerana Nabi ini hadir dia, ada yang sebut, yang ada sebut kita kepada sahabat semasa dan saja di selepas semuanya. Ada yang diwayat lainnya, ada yang sebut satu orang itu nenek mengisahkan bakar. Nabi nikmati dia. Tanya pula kaya bakar.
Hei amin mungkin ketuaku, aku ini nenek, cucu aku mati. Berapa banyak aku yang makin siapa dari dari jauh. Karena cucu ada orang tua sedikit banyak. Allah kaya kata aku ini sekadar ini. Sekadar ini ada aku ini. Tidak ada dari ini daripada air dan tidak ada jumpa dari ini daripada sunnah Nabi SAW. Jadi ini lah. Bagi lagi sudah panggil sahabat anak-anak tanya. Dia berasalnya masalah dari mana? Hati ini yang nak kita tahu yang masalah ini dia berasalnya. Sahabat Allah kita ni Muhammad bersyukur masalah. Kita ni apa sahaja yang ada. Syubah bin Mughirah bin Syubah akhirnya dengan dari mana? Barulah pakai ayat kata yang masalah dengan Nabi kita berasalnya. Tapi sahabat ini dengan kita saksi Mimayan Rum dan juga boleh terima. Baru lepas ini nenek, mari boleh katanya Nabi kasih semua hadir mengenai ini masalah ini. Yaitu salah satu pertanyaan ini Tuhan Bukh yang mati sahabat dari kita Abu Bakar, hadir ke sahabat kita dia. Ya, Abu Bakar hijrah bersama dengan Nabi. Nah, apa yang kata Nabi jadi nakut, dia juga dia jadi tukua kepada Nabi. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Abu Musa Asy'ari di kepada rumah dia di sana. Di sana kepada rumah untuk nanti pada Umar di sana tiga kali Umar tak buka itu. Abu Musa ini Umar sehingga sudah siap kubi mana tadi tanya kata dia ada masuk apa tu di mana ini jawab kebenarannya Abu Musa. Ini pada yang Musa dan Musa. Bapa kan Nabi dia bersiap sehingga sentuh siaan yang baru lalu tunggu keluar dari pada Nabi. Kaya kata beli. Abu Musa yang katanya Nabi ajar kepada aku katanya kalau dah di rumah ni, misalnya tiga kali dah. Kalau dah di rumah tak buka pintu, bal yarja. Maka kata beli. Itu mana? Misalnya tiga kali dah buka, tak buka pintu, buka pintu sendiri. Istri yang tujuh, kita pakai pintu, kita pakai mengatik kau ini. Umar berkata benar kau dengar ini daripada Nabi. Umar tak kaya. Datuk Bime katanya bukan daripada Nabi. Datuk Bime yang palsu ini daripada Nabi. Tanya sahabat anak sekali dia jawab perkataannya. Lama dari sahabat ini yang ada di bersama dengan Abu Musa dari Nabi. Umar hatta Abu Umayyah ini kepada Nabi Syam Palestina. Dan juga Umar sendiri giginya nak buka giginya kepada Nabi Syam. Apabila dia masuk ke Nabi Syam, dengan sahabat kata Nabi Syam itu sebab yang masalah ta'u, penyakit ta'u pada zaman itu. Untinya, musyarak tanya kepada sahabat kata nak masuk mana boleh kerana dari Nabi Syam, sebab apa penyakit. Umar tak tahu kepada anak orang yang kaya bisa masuk lagi tak? Orang yang kaya bisa boleh. Sehingga Abdul Rahman bin Auf diri dia juga oleh katanya aku dengar hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila sami'tum bil ta'un bi 'audi wa antum fihi fala tafkuru. Apabila kamu dengar katanya ta'un penyakit ta'un sebar di mana-mana tempat kalau dah kamu duduk dalam tujuh dalam mana tujuh jangan sebab kamu dulu. Tetapi kalau dah kamu tak masuk lagi jangan kamu masuk. So boleh. Kalau masuk tiga jangan tiba. Kalau tak masuk lagi jangan masuk. Kalau penyakit tolongnya seperti COVID 19 malu tinggal. Umar yang kata pada saya dengan hati ini dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalil itu sama pada kepada Umar. Hadis itu sama pada kepada Umar. Kalau Umar nak pergi pendiri, cuci dan tak sempat terima. Sahabat berapa orang yang katanya Nabi itu boleh. Kalau masalah baik itu boleh. Isytihad jawabnya. Umar nak tak pernah dengar. Patah kisuh. Tapi kalau syikahkan itu yang dari diri dan dari Umar sanggup. Umar nak sanggup. Boleh. Dan Umar nak beli Allah. Dah Abu Ubaidah yang kata Tuhan ini daripada takdir itu. Hei pada pada itu. Hei pada pada itu. Umar yang katanya. Nafiru minta dari dia adalah pada dari kita lagi daripada satu takdir Allah Ta'ala itu tahu kelebih kepada mana yang harus ada takdir Allah Ta'ala itu. Itu adalah katanya sebereka Abu Bakar, sebereka Umar ada ada yang tersapa kepada dia. Pas sebereka Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, Ahmad ada benda ada yang sama kepada mereka? Ada. Boleh jadi sebab salah satu
Iman mana-mana dalil yang sampai kepada dia, maka Allah dalil yang dia ada itu tak cukup. Dia ijtihad di jawab pendapat sekolah dalil yang dia ada. Jawab apa yang dia kata? Manakala imam ataupun ulama yang belakang dalil yang sampai kepada dia akan dalil yang sah. Dia ijtihad kubik pendapat berdasar dengan dalil yang sah. Maka tak boleh ada pendapat dia tak sumpah dengan imam yang pertama tak ada dengan dalil yang sampai kepada dia. Besok pendapat ini adalah ini sebab yang kedua iaitu dalil tasawuf. Ada puluh ini dalil. Yang kedua kadang-kadang dalil sampah, hadis sampah, tapi kira apa katanya? Dalil ini sahih atau tasawuf. Kalau yang kata sahih, kalau yang kata tasawuf. Kalau yang kata sahih, aman. Kalau yang kata tasawuf, tak aman. Fuqo aman yang dimana itu fuqo. Kerana jawab pe hadis itu tasawuf. Kalau yang kata sahih, kalau yang kata sahih. Contohnya hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katanya la nikah illa li wali. Tidak sah nikah hanya kerana ada wali. Hadis ini kalau mengikut pendapat seorang ulama hadis yang namanya Al-Imam Ad-Darqutni yang mengatakan dengan pada nama dia berkata la betul 5 hijrah dia menghukumkan hadis ini adalah hadis yang baik. Kalau dah hadis ini baik, mana katanya kalau nikah tidak ada wali pun sah bagi dia. Kerana tak ada persoalan. Manakala satu pendapat lagi dia kata hadis ini sah. Apabila hadis ini sah, mana katanya pendapat dia nikah tidak ada wali. Kalau ada wali tak sah nikah. Pendapat yang lain pun tak sah. Sebab apa? Sebab ini hukum hadis ini tak sah. Ad-Darqutni wa yaqatani hadis ni riwayat hadisnya dua jalan, satu jalan dengan sanad yang terputus, satu jalan lagi sanad yang putus. Dan juga tengok dua jalan ini orang yang riwayat hadis dengan jalan yang putus, sanad yang putus. Yang kita orang katanya apabila sanad hadis putus, hadis itu akan tak sama. Orang yang riwayat hadis dengan sanad yang putus itu sifat percaya dia itu lebih kuat daripada orang yang riwayat jalan yang riwayat kata tak tahu. Maka dalam dunia yang kata itu sebenarnya yang riwayat sebab sanad dia itu. Al-Imam Tirmidzi anak murid kepada Al-Imam Syafi'i. Imam Tirmidzi mati pada tahun 2008. Anak murid kepada Imam Al-Bukhari mati pada tahun 2008. Dan dia berkata dia itu apakah pendapat kamu mengenai dunia hati ini? Hadis ni nikah dan wali. Sahih ke tak sahih? Sahih kata Tirmizi dan yang lain. Sahih ke tak sahih? Itu pun. Bukhari tu huria apa kata? Kila tariqain sahih. Dua-dua jalan yang darut ni wayak. Sama ada yang wayak katanya riwayat dari sana yang putus. Yang kedua dari sana yang tak putus. Dua-dua itu sahih ke tak? Kerana semasa tu dulu iaitu Abu Ishaq riwayat dengan jalan yang tak putus itu tu dia tak fokus kepada sana. Dia riwayat kepada anak saudara cucu dia itu untuk lebih baik hadis dia. Mana dia yang buat? Orang lain kata ada nama yang tu ke sana dah. Nak pentingnya kepada istri. Tapi bawa riwayat Abu yang kedua ni nak bui itu pentingnya kepada sana. Ayah sana ni. Maka sebenarnya ada ini sana tidak betul dah. Ada yang ada ini. Ini menerapkan istihaq. Ada tahu kata hadir mana? Soalnya mana dia nampak kata hadir di suara kata saya? Sujud dia ada kemana ada dalil juga. Kena ada dalil juga. Hadir saya? Dalil apa? Hadir saya? Dalil apa? Sumpah dengan apa? Sumpah dengan? Dengan bahan. Contoh lagi perkataan Imam Syafi'i yang Imam Syafi'i riwayat dalam kitab Umdia sangat sampai kepada Abu Darda sama ini. Yang mana dalam sana itu yang kata dalam sana sampai kepada Abu Darda. Abu Darda yang kata siapa yang berdoa pada lima malam. Lima malam itu akan diterima dalam dia dalam ada satu di malam Jumaat, yang kedua di malam Aidil Adha, yang ketiga Aidil Fitri, yang keempatnya pada malam pertama bulan Rajab masa bulan Rajab, dan juga yang kelimanya pada malam Esok Syakaran. Imam Syafi'i pribadi dia ini dia pergi katanya Azhar yang riwayat daripada Abu Darda ini sahih. Kerana tubuh yang dia ambilnya Ibrahim bin Muhammad
dia yang ada jangkaan dan sifat kezirikan di sini kau berdua tu. Maka bagi dia pendapat kalau sudah saya memalik mustahil. Tapi ulama ada yang lain mengatakan yang sebenarnya saat ini khususnya tubuh yang Syafi'i ambil hadis ini dari dia adalah tubuh dia sendiri itu tak sifat. Baiklah tak sifat. Ingatkan gue Imam Ali katanya tidak sifat. Bahkan dari agama dia sendiri pun tidak sifat. Bagaimana kata tak jujur? Imam Ali tubuh pada Syafi'i, Syafi'i yang kata sifat, tubuh yang kata tak sifat. Besar tak sifat. Tak tahu katanya di antara Imam Malik dengan Imam Syafi'i siapa yang lebih kenal dengan Ibrahim bin Muhammad lebih banyak? Maka siapa yang lebih kenal? Dia lebih tahu katanya hidup pada mana ini tak jujur katanya. Apa dia tak jujur? Apa kata dia yang boleh dia yang dia tak boleh yang ambil dia pernah ambil kepada Rasulullah tak jujur juga. Begitulah. Itu yang ada selisih pendapat dalam dalil sampah rokok tapi soalnya tak soalnya. Ini ada mana ni ada? Contohnya sebab aku suka tu. Hadis mana siapa kepada Imam Syafi'i bagi Imam Syafi'i hadis mengenai dengan aku suka bagi dia sila kata. Dia tu lebih pendapat katanya senang. Tapi bagi Imam Ahmad dia kata ada dalil yang selisih riwayat dan juga hadis yang Imam Syafi'i baca itu ada tak soalnya. Maka bagi dia yang kata tak soalnya suka. Dalil sama tapi hukum yang ijtihad tak sama. Yang ketiga adalah selisih pendapat dengan sebab lo jadi satu orang yang dalam hidup itu lupa dari. Punya dia kan punya dengan seorang orang semaya lupa yang dia. Umar dia biasa bersusafir dengan Ammar bin Yasir. Satu musafir tak jumpa air. Tak jumpa air. Maka Ammar ini tak semuanya tak ada apa-apa. Mana air ada. Dia turun guling daripada basah. Guling. Sepanjang air. Tak payah pun tak. Tapi payah pun dia tak nak. Tak payah pun bagaimana. Tapi dia pergi guling. Tubuh dia itu. Semuanya. Bawa dia kita pakai ini. Dia bisa lupa, dia bisa lupa, dan juga anak-anak bisa lupa. Oh ya, kalau dia tanya pun yang berbeda, tanya yang berbeda. Bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jaya katanya, tanya yang ini. Dok berbiadir di ilah rawat, tanya gua berbeda. Dengan tanah. Dan juga, sapunya muka, sapunya hanya sampai ke belakang. Tak nak bulim, tak nak makan bulim. Itu Nabi ajar ke rumah, dan juga Ammar ke lain. Sebab dari batu tulangmu ada satu lelaki mari cari Umar. Sosok dari kalau Umar banyak katanya, Umar jawab katanya, kali bagi aku lah tak lupa aku tak kasih dia. Saya nanya aku lupa. Anak dengan kata dia ada lebih ini. Anak terus muka ingnya bagi keluarga dan juga anak ini. Dan juga kami telah hajar kepada keluarga bahwa secara kalian Umar baru nak ingat dia dia Allah. Mau aku ingat dia Nabi besar. Itu Umar lupa hari itu. Maka menjadi yang lama dia biasa. Satu hari dia ingat hari, satu hari dia tak ingat hari. Khususnya ada akhir hidup dia Kamasa orang itu muda ini punya ijtihad pendapat jawapan kepada semua betul mana? Kerana masa jeda. Tapi akhir hidup dia nanya lalu pun pendapat di kepada Nabi tak sama kepada Nabi. Laginya boleh jadi dalil sampah kepada Imam Sawi ini, dalil sampah kepada Imam Sawi ini, dan juga dalil itu sohail buat ke orang ini yang ada Tuhan orang ini dah. Tapi masa Allah yang pehe dalil ini contohnya Allah Taala yang mengusir ini negara-negara tersebut. Orang perempuan yang dia cerai, idah dia ke mana? Cerai hasil kelabing mati. Salah satu kurun, tiga kurun. Syafi'i yang katanya tiga cuci,
Abu Hanifah berkata, ya, tiga pekan yang lalu ini. Pak ni orang katanya tiga kali cuci, Pak ni orang katanya tiga kali mandi. Pehemek sila, kalau kita sendiri saya pendapat di mana? Kali mah buru, tolonglah main apa ada. Cuci ke atau maksud yang lain? Pehemek itu sama. Jadi kalau bila pehemek itu sama, jawapan itu kali itu sama. Bila ke hari idah pun tak sama. Sebab puncanya pehemek kali itu salah. Tapi buruk. Tolonglah mana katanya kembali hei cuci sekali. Hei cuci dua kali. Hei cuci tiga kali tu. Bila semenjak bagi hei sekali. Cuci bagi hei dua. Cuci bagi hei tiga. Bagi hei. Amas. Dalam satu hati lagi yang katanya yang kala. Fikir benar. Tak dipanggil ataupun tak dipilih katanya cerah. Dalam semua sakit adalah kalimat ikhlas yang ada. Semua pendapat yang kata ikhlas adalah semasa mahluk. Kau masuk mahluk tu laki bini dipanggil dan tu laki mahluk sampai kau cerita, kau yang cerita. Pendapat yang dia kata mahluk ada. Semua pendapat yang kata ikhlas yaitu ikhrah tu bangkakil ya. Kau ni yang katanya ikhlas makna katanya junur. Apabila berlaku cengah telah dia cengah, lelaki otak kuriman. Buka rambak dia sedikit sebagai ini. Ya, aku tak ada cengah. Padahal dia mana sobat nak pahamnya yang dia dapat cengah. Pahamnya sedih sedih. Nah, pahamnya sedih. Nah, pahamnya sedih sedih. Contoh sebuah dengan Nabi SAW, Alaihi Wasallam yang kata ni kepada sahabat. Hei sahabat, kula tu salihin dalam asura illa fi bani Quraidah. Jangan kamu hari ini jangan dia keluar daripada Madinah untuk pergi kepada kampung Bani Quraidah. Mereka-mereka itu sebab kita semua pakai kesemanya asal di sini. Jangan setia semuanya di mana-mana. Jangan setia semuanya. Jangan setia semuanya asal di mana-mana tempat. Mereka sapanya di kampung Bani Quraidah. Tapi akhir sekali ini dua kalau dua kelompok, dua kelompok sama apa? Satu kelompoknya semaya di Galasa dan juga satu kelompok sahabat semaya di Bani Quraidah. No yang ada sahabat kata heh, Nabi wajah sahabat sama boya masuk semaya di Bani Quraidah. Heh. Tapi apa yang buat yang semaya di Galasa semaya asal apa boleh di semaya di Bani Quraidah? Mereka peheh medali. Tapi bagi istiak pendapat mereka juga katanya masuk asal Nabi juga. Kalau di sampai di mana tu? Tapi suatu hari sekali ini buat dua buah yang dikapal dari ini boleh nanti tak perlu mana mana mereka boleh bersuara. Kerana PH dari tak tahu, tapi contoh buah kalau betul masih betul lagi tak ada masalah. Dan juga beberapa sebab hari yang telah masuk mengenai dengan sebab yang telah masuk. Tetapi hadirin dan juga hadirat yang disini yang dikasih sebenarnya. Kita apabila berlaku perselisihan hari ini bagaimana kita nak Allah banyak kita nak bersama dengan al-khilaf seperti ini. Berapa sama kita kecilah. Egalnya sekali, khilafnya sekali. Masuk bosok sekali, khilafnya sekali. Dan juga tak kira ada masuk Allah dan lain-lain. Yang pertama sekali ini kita perlu begini. Karena tapi dia tidak ada ilmu dengan masalah Allah. Jangan kita sedang mengapa ini tidak ada masalah. Kalau kita tak ganti, uti dulu. Jadi kita komen. Dan juga cara masuk di channel ke guru yang kita setok, tanya masalah dulu. Hari ini yang ada di banyak-banyak. Fak beli nampak ni. Tak ganti dah nampak fikirnya. Oleh pun ni, mana aja pun dia kita ni. Ini dari lama yang berbeda. Jangan kadang komik yang baru semakin mana mereka tidak ada ilmu. Jangan masuk Allah yang sendiri saya bilang. Kerana Imam Al-Ghazali yang katanya Iza sakata oleh banyak kata Imam Al-Ghazali yang kata pada mana Law sakata man la ya'lam Lasa Allah khilaf. Kalau Allah yang tidak ada ilmu itu maka
fitnah hujah Allah itu akan tak ada dalam masyarakat. Akhirnya apa yang pecah dalam masyarakat? Pecah dalam sosial media hari ini? Sebab orang yang tidak ada ilmu itu waktu itu seolah-olah kata dia yang tidak ada ilmu. Kalau kita kenal diri kata kita tidak ada ilmu, maknanya di mana agama? Kita tak tahu katanya mengapa orang ulama muslimah dalam masalah ini. Anak mulia yang luar, anak mulia dan lain. Kita tak tahu masalah ini. Kita tak tahu yang ilmu mengapa kalau kita tidak ada ilmu. Kerana apabila kita hodoh lagi, hodoh mulut, lupa mulut untuk sedikit cek ilmu yang benar itu sama ada dari sosial atau apa? Fitnah di alam masalah. Fitnah akan masalah. Tak berhenti kita nak masalah ahli negeri untuk nak kerana kita nak berhenti nindi sendiri di mana nak kita ada di komen yang berhenti belakang tu masalah kita besar di dalam sampai kepada orang ibu kita tanya kita pernah mau dia orang Islam kita tahu di mana ni tolongnya kata ada yang berada sebab fitnah dan berada melayakan orang yang tidak ada di mana kena-kena diri kita, kita ada kata diri punya, naik kece banyak. Kau kece banyak, kau salah banyak. Mereka orang-orang, orang-orang, umat yang katanya, sesiapa yang kece banyak, kesalahan dia, kau tahu banyak. Lebih lagi ni, aku bilang kece benda yang tidak ada ilmu. Jadi orang pernah ingat, kece benda yang tidak ada, benda yang tidak ada ilmu itu, tu yang akan tanya kepada diri kita. Walau tak kuman, dia salah kata diri. Kecek benda yang kita tidak ada di rumah. Kerana setiap benda yang kita kecek, wi hukumnya, wi fatwa, wi pendapat dengan tidak ada ilmu, inna sam'a wal basar wal fu'ad wal fu'ad kullu ulaika kana mas'ul. Semua dia dah tak terkejek terkejek orang Allah. Mungkin kecek kau ni kalau dulu, mungkin yang mana? Kita kena jawab boleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, apabila kita kenal diri, kita kena siapa ulama yang sebenar dan juga harga dan kita hormat kepada orang yang kita jadi ulama. Ini hari masalah kita yang tidak takdir ulama, tidak uwi hormat kepada ulama. Maki ulama kata dan ulama suami itu tubik satu pendapat yang tak suka dengan kita dan juga berdalih ada dalih tapi hanya sekadar tak suka dengan kita, kita kata selalu berdoa Yahudi lah, jahil lah, tahu dan juga ini adalah bahaya kerana kita dikata tunduk kepada seorang ulama maka kalau dia adalah ulama sungguh dia sisi Allah Ta'ala seolah-olah kita terpakai dalam diri yang penuh dengan yakin kepada kita. Ulama yang kata, lukumul ulama masmumah. Daging ulama itu tu adalah nyapik. Kalau kita makan daging itu, mati lah. Mati. Tapi kita tak khabar kata kita sedang mati dengan sebab kita makan daging kita. Dan juga kalau ulama itu yang kita mati, yang kita kata dia Yahudi lah, apa-apa, yang jahil lah, kita tak tahu. Kok kita lah ulama, kok kita pecah belah. Kok kelima yang ada dalil, tak dengar, tak berubah hati. Kalau lah ulama sahabat punya ada di depan dia adalah wali Allah Ta'ala. Wali ni mana katanya oleh Jum'ah Allah Ta'ala. Amam ibadah dia lebih banyak daripada kita yang komen. Kalau komen itu semuanya betul yang kita duduk ada ni. Nabi dia kata dengan ngaji lah, ngaji. Dugi kata kepada wali Allah Ta'ala. Bahaya di mana-mana. Allah Ta'ala katanya, man adani wali yang faqad adan turuha. Siapa yang musuh dengan wali aku, seolah-olah kata dia telah ahli dia kata dia musuh dengan aku itu Allah Subhanahu. Ulama yang sisi pendapat dengan kita yang kita kata buruk jahat pada dia, kita tahu tak mana kata dia dia bukan wali Allah. Maka dia wali Allah bahaya betul. Seolah-olah sedang tahu wali Allah. Ini sebab kita jahil dan tidak kita berilmu menyebabkan fitnah sebab banyak dalam masyarakat kita. Akhir sekali ini harap kepada ada luar. Orang yang bahas sunnah sendiri harap kepada ada luar. Orang yang tak bahas sunnah mengaji cari ilmu lalu banyak dan juga kepada ada luar. Masalah yang ayah tak sama masalah yang
dulu ya berdoa dengan perbezaan yang perselisihan. Apa masalah? Apa maksud kita tadi? Sebabnya dada kita yang sembuh ini. Dada kita yang tak mampu lama. Habis itu kita yang berdoa yang dibenci oleh yang berdoa. Kita yang pegang yang pendapat tak macam bersendah dia kan. Dan itu dimaki kata kepada orang yang macam bersendah dia. Sama juga orang yang ada pendapat bersendah dia kan. Dan ini maki kata kepada orang yang macam bersendah. Semua itu ada dari ini, ada pendapat yang pegang masing-masing dia. Cuma kalau kita boleh dipilih lagi pendapat mana yang gagal, kita ambil pendapat itu. Kalau kita rasa katanya tak ada kurang lagi nak, nak tengok kata pendapat mana yang yang kalau ini yang kuat, kita pergi yang cukup utuh dan juga karena hal ini supaya kita kan? Kalau lah bakakan kepada dalam seperti ini, kita tak akan yang laku dan kita tak akan yang kepada yang sudah. Ya, ya, sama. Yang kita rasa katanya yakin dengan dalil ini. Yang pentingnya amalan ibadah mana yang kita buat setiap hari kena ada jawab oleh masing-masing katanya. Kita yang bagi pendapat dan juga buat ke sini ini dalil ini dari mana? Dia jawab kalau orang kata kita benar juga dan juga dan kita berbalik yang kita benar juga. Apa kata 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 dan juga buku hati lewat apa yang ini biasa buku hati lewat imam saya yang tanya roh ini sawah berjahitkan dengan kotak pendapat aku yang aku kata kenal boleh jadi tak kenal pendapat orang lain daripada daripada aku tak kenal boleh jadi miokan nak kenal juga kelecai buku hati lewat buku hati lewat dan juga kita akan kata-kata perselisihan ini ada salah satu hikmah yang cuma kita pun tak akan melakukan dengan secara gelap salah tutup dan kalau dah kita berhaya dan kita berhaya semua dah sebabnya sebab kita tidak berilmu kita semakin kita ada kata yang hari malah ngaji dan juga saudara ini itulah saudara yang pada hari ini semoga Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat kepada kita Allah mengkari yang bermanfaat ayat yang ada memang yang sedang mengenai Allah dan 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 yang sedang m